Hai, Hai kaget gue jadi tiba-tiba masuk. Oh, suara gue kenceng ya. <laughs> Kayak volume gue deh, belum gue adjust. Oke. Okay. Hi deh. How are you? I'm good. Um oke. Okay. Hari ini uh, last day before the long weekend ya, Ci. Eh, uh, haji ya? Yes, betul. Uh, jadi mungkin kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol Uh, sama Oci sebagai VP strategi kita di duanyam. Uh, mungkin sebelumnya aku perkenalkan diri dulu, uh, nama aku Dora buat uh, teman-teman yang udah join. Uh, aku handle di bagian desain di duanyam sebagai kepala pimpinan kreatif. Uh, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana. Uh, bentar aku baca dulu contekannya. Uh, bagaimana caranya memilih tim yang tepat, ya Ci So, ya, yes. it's a perfect uh, topic untuk ngobrol uh, sama Oci. Nah, mungkin Oci bisa diceritain dulu nih, uh, Oci di duanya um, sebagai apa dan mungkin kalau bisa diceritain background Oci, itu apa sih kok bisa tiba-tiba jadi di duanya sebagai VP strategi? Oke, okay, jadi um, dulunya gue itu sempat di konsultan mm -hmm. uh, handling mengenai rantai pasok atau supply chain, jadi banyak di operations gitu. Terus abis itu gue sempet join startup lain juga dari mulai uh, zero dari belum launch sampai terakhir juga gitu. Jadi uh, trak, abis itu gue join ini duanyam di duanyam sebagai VP strategi. Uh, di VP strategi ini kerjaan gue ngapain? Kerjaan gue adalah uh, mengurus Pengembangan dari bisnis dua nyam sih, basically jadi kayak Wah. what's next buat dua nyam? gitu. Oh, berarti visioner sekali ya. Ini visioner lu, ya, pekerjaan lo harus kayak melihat uh, yang belum ada gitu kan, berarti mengembangkan sesuatu kan, soalnya uh, lumayan. Cup uh -huh. kenapa ya yeah. lumayan? Uh tidak ada sesuatu tapi terus dari gitu kayak lo harus menganalisa gimana caranya kita kalau mau ke sana atau kayak apakah kita harus ke sana atau tidak gitu kan sebenarnya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oke, okay. berarti um, banyak berhubungan dengan um, rec apa recruitment tim um, baru gitu kali ya. Um, mungkin bisa diceritain Ci kalau misalnya lu um, mencari tim yang tepat tuh kayak gimana sih approach-nya? Oke. Okay. Jadi, sebenarnya waktu eh uh, ngeliat topik ini kayak tadinya gue pikirnya kayak tim yang tepat tuh kayak tim internal doang, tapi sebenarnya makin ke sini eh uh, gue mencoba untuk lebih open sih sebenarnya kalau tim itu bisa jadi tim internal ataupun tim eksternal sebenarnya del. Jadi okay. uh, apakah kita kayak, kayak apa sih, Pak, adalah kita tim internal, kita hire orang jadi uh, full time employee di dua nyam gitu ya. Cuman yang ada lagi adalah sebenarnya menarik uh, sebenarnya kita punya tim magang atau kita punya uh, freelancer atau kita hmm. menggunakan vendor luar gitu untuk mengerjakan uh, berbagai pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu. Berarti uh, opsi untuk Um, seorang pekerja tuh belum tentu selalu internal tim doang ya bisa macam-macam bentuknya ya mm -mm. tergantung ke, apa tuh Ci biasanya oke okay. jadi uh, pertama sih gue ngelihat kayak apakah kerjaannya itu uh, merupakan kerjaan yang terus ada gitu kayak misalnya uh, gue contohnya gue banyak data analisis gitu ya Tapi mm. Data analisis pasti butuh banyak uh, cleansing data atau membersihan data gitu. Mm -hmm. Nah, atau ngumpulin data gitu. Itu kan, tapi kan kerjaannya sebenarnya cuma satu kali ini aja. Begitu udah dikumpulin ya udah tahun depan gue tinggal ambil dari data yang sudah dikumpulin itu kan. Nah, okay. uh, kayak gini kan itu berarti sebenarnya bukan sesuatu yang akan gue butuhkan secara berkala atau setiap berapa lama uh, setiap hari gitu. Jadi mungkin itu nggak cepat kalau memang uh, kita harus uh, hire satu orang untuk melakukan kerjaan seperti itu gitu. Hmm. Terus uh, yang kedua, apakah pekerjaan itu cukup untuk uh, lima hari kerja satu full time employee? Jadi misalnya gue punya satu kerjaan, tapi gue tahu ini kerjaan ini uh, bisa selesai dalam misalnya dua hari gitu. Nah uh. kalau selesai dalam dua hari, tapi kita Uh, udah hire orang buat full time kan sayang gitu kan tiga hmm. hari lagi dia ngapain gitu jadi rugi nah, gitu ya rugi iya sayang gitu jadi uh, tidak bisa maksudnya biasanya mungkin harus dialokasikan ke misalnya pekerjaan lain gitu misalnya ternyata Dora butuh orang juga nih tapi hmm. uh, pekerjaannya mungkin pas nih tiga 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 hari gitu ya selesai hmm. untuk kerjanya cuman Come up to the next uh, reason gitu, yaitu adalah skill setnya. Mm -hmm. Kalau misalnya yang kayak tadi gue bilang dalam dua, gue butuhnya orang yang misalnya uh, data analitiknya bagus untuk ngerjain kerjaan yang dalam selesai dalam dua hari gitu. Tapi kan lu kan butuhnya misalnya yang designer gitu, yang anak mm -hmm. arts banget gitu yang bisa gambar atau bisa desain gitu. Uh, jarang banget yang ada kayak satu paket gitu loh bisa ngerjain yeah, yeah, dua yeah. hal yang sangat totally different gitu. Jadi okay. balik lagi jadi ketiga hal itu, Del, jadi seberapa lama, eh uh, seberapa besar load-nya dan juga eh hmm. uh, skill set yang dibutuhinnya uh, seperti apa gitu loh untuk untuk yang satu full time employee itu. Oke, okay. terus ada ini nggak sih ada bedanya nggak kalau misalnya kita, cara kita memilih tim yang uh, internal sama yang eksternal tadi? Ada bedanya nggak, sebenarnya? untuk hire nya itu, kalau gue bilang sebenarnya beda banget sih, uh, karena kan kalau untuk full-time employee, kita pasti pertamanya tuh ngecek uh, secara kultur dia gimana, cocok nggak mm -hmm. sih sama core value-nya, sama mission-nya nyam gitu. Mm. Terus uh, yang kedua, cocok nggak dia dengan uh, pekerjaannya, dengan jadi apa yang skill yang dia punya, atau uh, dengan pekerjaan ini, apakah dia cocok? Gitu, jadi hmm. uh, kalau bisa, ternyata nggak cocok atau ada. Ternyata dia kayak mungkin ini um, untuk higher first grade, gitu. Mungkin kan dia belum punya uh, skill yang sesuai, tapi kalau kita lihat, dia bisa ngasih diarahin ke sana, gitu. Bisa ngasih kita latih dia, gitu. Itu kan kalau memang full time, ya, karena kita uh, jadinya kita akan punya waktu atau akan ada effort untuk. Um, mengembangkan timnya ini sendiri juga gitu secara seorang personal secara personalnya gitu Nah hmm. tapi kalau eksternal kan sebenarnya lebih spesifik ya kita udah tahu kerjaannya apa yang harus dilakukan terus eh, kebutuhannya apa berapa lama Apakah eh, dari tim luar ini mereka bisa memenuhi eh, deadline tersebut gitu jadi eh, lebih ke performancenya akan seperti apa gitu Oke, okay, berarti kalau dari tadi kalau gue recap dikit uh, internal itu berarti kita harus cocokin dulu culture sama kesesuaiannya dengan yang skill yang lu butuhin. Terus udah gitu um, kalau yang eksternal tuh mesti cek juga kayak jangka waktu sama kebutuhannya gitu ya. Betul. Lu sendiri okay. gimana Del? Udah selama ini kayak kerja sama um, tim ada lu kita ada desainer dari luar juga kan kadang-kadang ya? Iya, Yang kita kerjasama dengan brand macem -macem lain macem banget gitu. sih Emang kalau di Duanyam tuh um, Banyak uh, Tim eksternal mungkin Kalau di konteks ya Di tim gue tuh vendor kali ya um, mm. um, Approach-nya Kalau internal hmm, Kalau dari gue sih Ya basically Kalau desain gue masih ngecek Portfolio gitu Kayak mm. um, Portfolio portfolionya apa terus kayak gitu orangnya enak nggak pembawaannya biasa kan kalau interview kita suka ngobrol dulu tuh chemistry-nya bisa ketahuan deh orangnya gimana gitu um, dengan harapan dengan chemistry tersebut kayak maksudnya karena kan masih bakal kerja bareng uh, itu supaya uh, Oh ini kayak cocok nih dan um, harusnya biasanya kalau misalnya cocok sama gue mungkin akan cocok dengan tim gue yang lain gitu dengan divisi yang lain kayak gitu sih Terus kalau vendor biasanya penjajakan sih kayak um, hmm. belum tentu emang sekali kerjasama tuh bisa langsung berhasil. Tapi gue cukup percaya kayak kalau vendor gitu atau tim eksternal um, seperti kita komunikasi dengan divisi lain. Jadi bisa aja hmm. komunikasi tuh sangat bisa terjadi. Jadi apakah ya karena masih dengan bisa? orang ya. Ya, karena uh, apakah itu masih bisa diperbaiki supaya um, komunikasinya lebih baik lagi, supaya uh, apa? Project atau um, apa ya? Ya, supaya project itu lebih lancar. Um, ya, jadi biasanya kalau emang sama-sama mau kerja, sama-sama mau usaha, dan emang niatnya baik, bukan mau nipu, istilahnya ini kayak akan fine-fine aja sih, so far kayak gitu. Kalau... Jadi kalau kayak internal, sebenarnya berarti lebih kayak uh, tadi ya, kesesuaian culture lah ya, kayak hmm. uh, core values-nya sama nggak sih? kayak Karena itu yang membuat kita uh, sebagai satu tim di satu kantor yang membawa satu brand dan uh, hmm. kerja barengnya jadinya satu arah gitu loh. Ya, semuanya betul. caranya mirip gitu ya. Tapi kalau ya. eksternal sebenarnya harus assessment juga kayak tahu uh, berarti pertama kayak goodwillnya juga pastiin kalau masing-masing uh, memang kayak bukan berniat jahat dan mm -hmm. uh, lebih kayak ekspektasi dan dan uh, semuanya di clear di depan gitu kali ya deliverablesnya yeah, mesti betul, ngapain betul. dan cara komunikasi yang tadi lu juga sempat bilang ya Del mm, ya yeah, iya betul uh, soalnya itu kayak uh, akan sangat ngaruh aja sih ke hmm, kalau namanya lagi develop project gitu kan kita nggak tahu ya kayak nantinya tuh bakal gimana jadi emang komunikasi tuh juga sangat penting banget hmm, dengan karena ya ini gue kayak akan mulai bercabang-cabang nih nggak apa apa bener juga karena <tambhuman mais> sebenarnya komunikasi tadi kayaknya kebetulan kayak ada kayak satu dua pertanyaan deh tuh ya... kayak tentang komunikasi tapi ntar kita bisa bahas mm. uh, ya emang kenapa Bel, kalau menurut lo komunikasinya ini penting banget. Uh, soalnya, ya uh, sayang aja sih kalau misalnya gara-gara satu project dan komunikasi yang kurang lancar tuh jadi kayak oh kita nggak bisa jangka jangka panjang gitu um, apa kerjasamanya. Jadi biasanya kalau sama vendor eksternal tuh kadang oh sama si vendor A ini kita nggak pernah nggak uh, jadi sih. Cuman mungkin kita bisa coba lagi untuk project ini mungkin lebih fit gitu. Jadi um, biasa hmm. gue selalu encourage um, apa ya uh, tim produksi dan tim gue pun untuk kayak penjajakan project um, dengan dengan basically database um, vendor vendor yang kita punya walaupun kita pernah berhasil ataupun belum berhasil gitu. Jadi from past, past experience mungkin konteksnya bisa beda enam bulan kemudian gitu misalnya. Gitu, hmm. ini ada pertanyaan barusan, gue pin bagaimana efisiensi bekerja di tim di era new normal yang banyak harus meet up online. Itu gimana cuci? Oke, okay. hai Arini, kebetulan hai, eh, uh, dia nanya gimana efisiensi bekerja sebagai tim di era new normal eh, yang banyak harus meet up online. <laughs> iya, kebetulan <laughs> itu, itu aja. Hai, anyway, ya, jadi kalau misalnya, kalau gue bilang... Sebenarnya uh, new normal ini beda-beda ya buat setiap orang. Kalau kayak buat gue pribadi, sebenarnya uh, dengan meetup online itu seneng banget sih sejujurnya, karena kayak hemat waktu, terus uh, orang jadi uh, lebih spesif, lebih kayak teratur gitu ya. Kayak oke okay, gue back to back meeting beneran bisa di schedule uh, dan kayak let's finish this meeting on time gitu. Jadi uh, ada trigger dan kayak Uh, ya, bisa aja gitu, bener-bener gue lompat dari meeting yang satu ke yang lain dengan it's just click away gitu. Jadi, uh, kalau dari sisi positifnya, uh, menurut gue sebenarnya meeting online ini lumayan uh, efektif gitu. Cuman, uh, balik lagi, gimana kita membangun trust kali ya. Jadi, hmm. kalau dari uh, teman-teman, kayak dari sisi kantornya, dari sisi, ya kita apakah kita bisa mempercayai tim untuk uh, kalau mereka tuh beneran akan datang dan present ya gitu jadi kayak misalnya mm. apakah harus uh, pakai video terus harus kayak tahu kayak kalau misalnya mungkin dia nggak nggak kasih nggak kasih komentar mungkin bisa kayak uh, gimana menurut lo gitu kayak tentang topik ini gitu apa lo ada mm. pendapat nggak lo ada masukan nggak tadi kita uh, tentangnya tadi gitu atau uh, sebenarnya balik lagi ke kerjaannya ya kayak mungkin dari teman-teman yang BD atau sales uh, yang biasanya mungkin harus ngobrol bener-bener personal personally ketemu uh, mungkin it's a bit challenging cuman gimana gimana kita bisa ngambil esensinya juga sih gitu um, okay. so, I hope kalau jawab Areni kalau nggak yeah. jawab boleh tanya lanjutan Uh, kalau dari gua tuh ini sih berasa kalau uh, sebenarnya efisiensi bekerjanya tuh jadi lebih apa ya hmm, Harus pakai strategi ekstra in a way uh, Jadi mm. misalnya kalau mau meeting udah harus tahu itu topik meetingnya isinya apa aja Dan outcome yang dicari tuh apa Jadi uh, dalam misalnya kalau meetingnya cuma satu jam Dan ya udah pokoknya selesai nggak selesai harus kumpulin gitu jadi mungkin sebenarnya malah itu kan sebenarnya kayak sorry gua agak motong kayak hmm. sebenarnya itu kan kayak emang rulesnya meeting beneran itu kan ya iya, kayak betul. gitu kan kayak lo emang harus dikirimin dulu materinya hmm. everyone udah baca dulu kita cuman punya waktu kayak karena meeting kan main mahal ya buat ngumpulin hmm. orang duduk diam at least di satu tempat itu kayak mahal banget apalagi lu kayak mungkin senior team gitu hmm. uh, jadi make it very efisien dengan cara udah semua orang datang come prepared gitu jadi bisa uh, jadi udah materinya sudah disiapkan sudah dikirim sebelumnya terus uh, semua orang sudah baca dulu sebelum-sebelum meetingnya terus uh, bahkan notulennya udah disiapin juga gitu ya siapa yang akan nyata terus ya gitu hmm. nanti akan uh, ini gitu ya Oke-oke okay, okay mungkin kita balik dulu nih uh, ke pertanyaan gue berikutnya tuh sebenarnya tadi kan kita udah bahas uh, bedanya kalau untuk approach kita um, memilih tim yang internal ataupun eksternal itu sekarang gimana caranya gue mencari orang-orang tersebut apakah lo ada tipsnya? Kita kesannya gue kayak gue belajar hmm. dari pengalaman aja ya kayak gue oke nggak sih sebenarnya kalau dari pengalaman aja pertama um, karena duanya banyak banyak fans ya sih uh, jadi kayak kita kan menyebarkan misi sosial yang banyak orang tahu jadi hmm. memang pertama tuh banyak orang yang uh, ada ada aja orang yang daftar keduanya tanpa spesifik ke satu penjabatan jadi okay. dia kirim CV aja kayak, eh gue tertarik nih sama uh, misinya dua nyam, uh, mm -hmm. gue gue ke background gue seperti ini, if you guys are interested kayak contact us gitu. Jadi itu udah jadi satu database kita. Terus yang awesome. kedua um, seperti yang kemarin-kemarin kita sudah lakukan sebenarnya kayak kita posting di berbagai social media dan berbagai platform bahwa kita lagi nyari orang gitu. Kayak misalnya uh, sekarang lagi nyarinya digital Marketing Manager gitu kan kayak kemarin kita sudah uh, ada postnya ada di Story juga hmm. terus ada di LinkedIn juga jadi mau uh, tell the world gitu jadi kayak apa aja yang uh, sebar sebar kita berita, cari ya? gitu sebar berita gitu terus uh, yang ketiga itu kita sebar beritanya juga bukan cuman ke platform-platform atau social media tapi ke uh, network kita atau teman-teman kita atau uh, komunitas yang ada gitu kayak misalnya hmm. mungkin kita tahu ada satu komunitas pengrajin gitu misalnya, terus di mana hmm. kita lagi butuh banget tambahan uh, penjahit misalnya, jadi bisa oh, aja okay. kita uh, informasiin di semacam forum. Uh, nanti kalau ada yang mau mungkin bisa kontak ke kita gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah, berarti uh, yang kau... bisa hmm? macam-macam juga ya. Uh, mm -mm. Sorry, tadi gue potong kenapa? Iya, maksudnya gue ya emang bisa macam-macam banget. Jadi nggak nggak cuman eh uh, apalagi di saat new normal kayak gini, dimana kayak sebenarnya kalau pekerjaannya itu bisa dilakukan secara remote, wah gila kita bisa dapat orang bahkan yang lokasinya tidak tidak di satu tempat gitu dengan kita kan. Oh iya betul-betul banget kak. sih. Selama dari bulan Maret kemarin. Uh, duanya udah hire orang berapa kali ya. Yang kita mm. belum pernah tatap, Belum pernah kopi darat bahkan. Uh, yeah, jadi kita belum, bekerja ya benar-benar. Belum loh. pernah salaman oh. ya. Betul. Kemarin pun gue sempat kayak bekerja sama dengan pengrajin yang di Flores. Untuk mengembangkan. Produk baru, jadi udah deh itu segala macam tools untuk mengutarakan gue perlunya apa, apa yang perlu dilakukan itu udah segala macam diusahakan. Emang dan bisa ya, ya, do Iya, hebat sih. Covid ini kayak um, langsung uh, teknologi langsung jadi dipakai semua. eye opening gitu. ya, untuk kayak yes, berbagai betul, termasuk, nah. termasuk 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 buat even nyari uh, tim gitu ya, nyari tim mau Betul. internal maupun eksternal gitu. Betul. Terus uh, kalau misalnya dari uh, kandidatnya kan udah datang nih, udah nemu, itu kira-kira apa sih yang um, yang lu lihat dari CV mereka? Kadang-kadang kan kita bingung ya, maksudnya CV datang misalnya ada hmm. ada berapa puluh gitu. Atau mungkin ratusan. Itu gimana caranya nilai dari um, lu ada trik nggak gitu uh, untuk menilai uh, CV yang oke okay gitu? Sebenarnya uh, gue juga masih belajar sih buat kayak menilai orang dari CV-nya. Kayak hmm. sebenarnya biasanya gue bedain kalau misalnya emang kita lagi nyari yang fresh grad yang memang belum pengalaman tapi memang berbobot. Terus uh, atau kita memang lagi nyari yang sudah pernah bekerja sebelumnya, experience hired gitu. Hmm. Jadi kalau yang fresh grad itu uh, karena memang mungkin belum ada pengalaman kerja, biasanya gue ngelihatnya apakah dia memang ada magang atau mungkin hmm. ada aktivitas-aktivitas yang dia ikutkan, terus ada um, ekstrakulikuler oh, kas gitu yang aktivitas sama ekstrakulikuler nih gue perhatiin uh, juga ini ya, maksudnya uh, skill atau kayak kegiatan yang sebenarnya sebagai rekruter tuh perhatiin banget gitu, maksudnya mm. you think it's just an extra thing to fill up your time, but then it's not kayak lu beneran bisa pakai itu untuk job application juga ya ternyata. Iya kayak kayak banyak banget sih kayak karena um, kayak gue sendiri kayaknya gue berasa banyak banget yang gue pelajarin gitu dari ikut-ikutan organisasi, ikutan mm. uh, magang gitu simple simplenya. Uh, tapi abis itu kepake banget kalau buat gue ya kayak misalnya hmm. uh, gue pernah misalnya gue pernah jadi tutor gitu dulu terus hmm. menurut gue itu ngajarin gue bahkan dulu gue sempet dapet trainingnya gimana kalau lu jadi tutor atau lu kayak jadi lu tuh harus bisa cara ner nerangin ke orang tuh kayak gimana sih gitu kayak maybe uh, murid A dia bisa bisa ngerti dengan cara A terus kalau hmm. murid B mungkin lu pakai cara A nggak bisa gitu tapi lu harus oh. ngerti caranya buat terangin ke ke murid B gitu jadi Tuh, berarti e untuk fresh grads misa. atau kayak students yang lagi join live kita ini penting banget untuk kayak mencari aktivitas di luar um, ini ya maksudnya uh, di luar kelas kita sendiri ya karena itu bisa mengajarkan atau memberikan kita skill set yang kita nggak sangka ternyata yang dipakai in real life tuh atau di pekerjaan atau yang pekerja apa atau um, um, sebuah company tuh mungkin kayak melihatnya tuh dari situ gitu yang justru that's why you got hired gitu ya oke okay, okay. lu sendiri pernah 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 pengalaman nggak tentang si uh, aktivitas atau ngelihat ngelihat mahasiswa uh, punya cv terus deh gitu kayak ngelihat dari aktivitasnya dan ternyata anak-anaknya Uh, oke okay banget gitu yeah. atau kayak dari uh, ada ada jadi gue um, gue nggak sadar ternyata oh iya ternyata kayak uh, gue harusnya bisa notice itu ketika gue gue baca cv-nya tapi gue notice setelah dia udah mulai kerja kayak dulu hmm. uh, salah satu tim gue tuh ada yang menjadi bendahara uh, angkatan uh, tem tempat kuliahnya bendahara okay. keuangan gitu jadi ternyata orangnya tuh rapi banget Terus itu jadi very handy gitu. Jadi untuk dia mengefisienkan suatu pekerjaan dan kayak untuk memberikan suatu pekerjaan atau kayak merapihkan hasil kerjaannya, hal-hal kayak gitu tuh jadi oke banget. Jadi gue pun juga senang gitu sebagai atasannya juga kayak, wah ini kayak gue minta satu hal dia udah kayak langsung cepet kerjaannya juga rapi kayak hal-hal kayak gitu-gitu. Itu ternyata hmm. kayak as simple as oke, okay, gue pernah jadi bendahara angkatan nah. dua gitu. Itu kan maksudnya, padahal udah gak pria. bendahara lagi. Udah ah, gak, udah nggak jadi gak iba. bendahara. nggak even related tuh kayak design job gitu. Jadi itu ya, kayak, heeh, ya. uh -uh. ini anyway, gue pin pertanyaan Hana nih. It's a very good question. Eh, uh, apa tanda-tanda tahu salah memilih personel baru untuk tim? Wah itu gimana Wah, sih? berat eh <laughs> yang nanya Hana gitu <laughs> jadi uh, kalau gue bilang kayak kalau sekarang sistemnya di duanya itu kan ada one on one fashion. jadi eh hmm. uh, definitely kalau gue bilang kayak nggak selalu orang dari hari, dari pertama hari pertama kayak I know nih orang pasti kayak oke okay, uh, pasti sesuai dan segala macam hmm. apalagi nanti kita udah ada kerjaan udah banyak uh, udah udah ada challenge masing-masing juga kita kan nggak tahu ya kita uh, ketemu challenge apa terus kayak uh, orangnya akan bereaksi seperti apa gitu jadi uh, kalau gue selalu ngelihatnya dari kayak one on one session itu pasti ngecek satu-satu ke core values lagi gitu kayak oh nih, orang masih nggak sih hmm. uh, change gitu masih masih be the change nggak sih atau kayak dan cek satu-satu per poinnya terus kayak gitu kayak kitanya Kak, Salah satu poinnya dari duanya kan juga care ya, jadi hmm. uh, kita juga care gitu kalau dia kita tahu kondisinya dia gitu, jadi uh, hopefully itu bisa tahu, bisa, bisa jadi menjadi indikasi apakah kita tuh sebenarnya salah pilih atau enggak gitu, karena kan kita review terus gitu sebulan sekali secara periodik lah gitu, berarti uh, ada sejenis um, intervention, mini intervention tiap. Sekian lama itu untuk. Um, bisa Apakah si salah pilih ini Bisa diarahkan Menjadi benar Gitu kali mm -mm. <laughs> Jadi kalau pas lagi Pas lagi one on one Ketemu Waduh mulai agak melenceng nih Oke okay. Berarti kan Kode-kode mm. uh, nih ya Ada mm. Apakah kita bisa arahin Arahin ke uh, Dan mungkin bisa terbuka juga gitu Kayak apakah mm. Emang dia kayak Gue nggak happy nih Karena sebenarnya gue nggak begini gitu Jadi mm. uh, Cari coba Bisa coba mencari solusinya juga Gitu bareng-bareng Oke, okay, oke. Okay. Semoga menjawab, uh, Hana. Ya. Yeah. Thank you, Hana. Ini mungkin kalau yang lain ada pertanyaan, boleh ditanyain aja ya. Topik kita hari ini adalah memilih tim yang tepat. Jadi mungkin untuk kayak company-company-nya yang uh, lagi bingung atau galau, cara memilih tim yang tepat, dia ada VP strategi kita bisa menjawab pertanyaan kalian. <laughs> okay. By the way, kita tadi balik balik lagi kayak yang tadi, Bu. Jadi kayak tadi kayak uh. kita baru ngebahas soal fresh grad ya. Kalau ya, misalnya ber, interview. Nah, kalau misalnya yang experience hired gitu, eh hmm. biasanya ini lebih tricky karena di e, di di kayak jarang lah ya orang menyebutkan sesuatu yang negatif di resume lo. Jadi kayak pasti Betul. resume lo pasti cantik, manis dan indah gitu. Eh hmm. kalau gue sebenarnya lebih nyarinya, oke, okay, berarti dia experience-nya di mana dan skill-nya tuh apa? Uh, itu satu yang gue lihat dulu dari dari resumenya. Kayak, mungkin yang kayak tadi experience-nya Ludor, yang kayak, oke, okay, dia tuh bendahara. Uh, ya, berarti itu tipikalnya mungkin kalau ngurus duit atau inter-excel, gitu. Jadi, kayak, hmm. ambilnya tuh inti sarinya, bukan kayak Wah, bendaharanya. Itu langsung. Kayak, kalau gue menjelaskan satu project kayak, oke, okay, jadi intinya apa, Kak? Kayak, langsung di ini. Terus, kayak, yes, oke okay banget nih. Gue kayak tinggal, kayak ngisi Excel doang terus sudah jadi gitu selesai ya nah kan iya, jadi betul. kayak skillnya itu yang dipegang gitu jadi hmm. uh, doesn't have to be in, in the same industry atau doesn't doesn't have to be kayak in the same um, exact position tapi kayak gue coba bayangin kayak skillnya dia tuh apa ya yang di posisi itu dan yang cocok sama si posisi yang kita butuhkan ini tuh apa gitu jadi itu satu. Terus yang kedua pastinya ngelihat culture lagi juga yang kayak tadi kita udah sempat bilang. Uh, Oke. Okay. Ini maaf ya, gue juga baru ngelihat kayak ternyata di Instagram live nih bisa dicek. Gue Karena juga baru lihat nih pertanyaannya. Ada nggak pertanyaan yang selalu ditanyakan pas interview tim baru yang jawabannya langsung bisa judge orang? Wah, wow. The magic question ya kali ya. That's the magic, the magic question, question buat dari kitanya ya. Oke, okay, yes. kalau gue, eh, uh, oke, okay. kalau ada orang yang suka nanya, eh, uh, how do you see yourself in five years? Itu doesn't really work for me, itu jujur ya, <laughs> karena menurut gue, itu kayak, oh, okay, I wanna be like this, 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 this. maybe, uh, kalau follow upnya adalah kayak follow up questions nya itu mungkin yang menunjukkan, jadi kayak, gue, eh, uh, biasanya gue tanya kayak, oke, okay, how do you get there, terus kayak, um, gimana pola dia berpikir untuk nyampe ke sana dan how do you get there dan uh, how being in dua nyam gitu misalnya uh, help you to get there ah oke okay. berarti um, dan melihat visi dia sebagai se seorang individu tuh apa gitu ya mm -mm. terus kayak uh, banyak sih kayak hal-hal yang gue tanyain terus kayak misalnya uh, Bukan berupa pertanyaan, tapi gue akan bertanya kayak ini orang konsisten apa enggak sebenarnya. Ah, Jadi, oke okay. uh, misalnya pertanyaannya gue tanya pertama banget gue tanya tentang A, terus kayak kita udah jawab pertanyaan B, C, D, E, gue balik lagi ke A. Terus sama nggak oh. sih jawabannya gitu? Oh oke, okay. berarti kadang-kadang gue ngecek tanya... itu. Oke okay, oke, okay. berarti terus. Tapi kalau misalnya if you have to ask like only one question gitu. The magic hmm. question itu kayak apa tuh? Kira-kira. Gak, gue... Kalau menurut gue itu tergantung dari posisinya banget. Oke. Okay, jadi kayak... beda-beda konteks ya. Nggak bisa kayak... Beda-beda konteks. One, one question fits uh, all gitu. Iya. Terus kayak kalau dulu gue pernah... Uh, menurut gue itu... Kayak gue belum ketemu lagi buat kayak... Yang on top of my mind gitu sekarang. Uh, pertanyaan... Jadi gue dulu misalnya nyari... Uh, orang yang ngontekin ke... Uh, pengrajin gitu ya, terus uh, gue akan tanya dia suatu pertanyaan yang uh, jawabannya nggak ada benar, nggak ada salah. Hmm. Tapi gue mau tahu kenapa dia pilih satu atau kenapa dia pilih opsi dua. Oke, okay, terus okay. kayak, terus gue akan drill juga gitu kayak, oke, okay, lo kenapa pilih satu? Tapi kalau pilih satu, negatifnya kayak gini loh. Terus diajak gimana? diajak berargumen sehat kali ya, uh -uh, gitu. <laughs> Karena tapi sebenarnya ujungnya nggak ada jawaban bener atau salah. Aja wanna know kayak dia tuh konsisten apa enggak. Terus okay. kayak uh, masuk akal nggak reasoningnya lo. Terus kayak mudah hmm. goyang nggak nih anaknya nih. Kayak okay. kalau udah gue ngomong kayak alasannya kayak gini. Oh iya ya bener juga ya. Hm ya udah deh saya pilih yang kedua. Oke okay, tapi yang kedua kayak begini juga. Hmm bener juga ya. Ya udah saya pindah lagi ke satu loh. loh kayak, lu kok pindah gitu kan ya. jadi kayak tidak berkarakter ya, uh, kayak gitu ya. I think I will look for, ya yeah, I will I think that kind of question yang sebenarnya menurut gua, key question uh, hmm. buat ngejudge si orang itu gimana? Oke, okay, semoga menjawab ya, Hana, Jadi kuncinya uh -uh. adalah uh, tergantung lu mau ngejudge nya apa dulu. Jadi kalau misalnya lu judge nya adalah konsistensi, berarti lu coba aja tanya pertanyaan lalu berargumen apakah dia masih konsisten atau tidak gitu. <laughs> begitu oke okay. um, ya yeah. uh, kalau misalnya sebenarnya ada satu lagi karena ini banyak sekali bertanya deh makasih ya Hana. <laughs> ini satu lagi pertanyaan apa bikin apa yang bikin turn off pas proses seleksi calon tim baru hmm. lo mau jawab juga enggak deh kalau gue tuh attitude sih Um, hmm. Gue pernah dap um, dan presentasi diri sendiri ya. Jadi kayak first impression itu menurut gue sangat pengaruh sih. Karena uh, lu cuman baru ketemu orang ini pertama kali, the least you can do is making a good first impression kan sebenarnya. Um, ada banget tuh gue interview beberapa orang. Um, yang kayak first impression aja tuh udah kayak wah nih orang nih kayaknya sebenarnya nggak niat kerja gitu. Kayak hmm. either... Mungkin karena kalau gue dari desain ya, jadi gue bisa tahu oh oke, okay, misalnya portfolionya rapi atau enggak atau kayak um, um, kayak cara dia mempresentasikan menjelaskan idenya tuh seperti apa approach-nya dan apakah dia tipe kalau konteksnya dari gue designer tuh apakah dia tipe orang yang makes sense atau kayak terlalu mengawang-awang? Karena tuh bisa banget tuh designer yang wah kreatif banget at a point kayak susah kerja bareng sama orang itu ada banget gitu. Kayak gitu sih. Kalau lu gimana? Oke, okay. hai dulu Cica makasih for joining. Eh um, kalau gue yang Actually ini salah satu tips yang kayaknya harusnya kita bahas nanti juga. Jadi kayak menurut gue yang orang yang gak or, gak be themselves sih. Jadi kayak trying to fit into the job hardly. Jadi kayak oh oke okay, gue tuh mau masuk duanya karena gue mau membuat social mission. Kayak gue mau empower women. Kayak terus kayak oke okay, how do you do it? Like why do you wanna do it? Terus kayak hmm. itunya tuh kayak enggak ada tuh kayak udah bingung gitu jawabnya gimana, Kayak Kayak, kayak ngapalin textbook sekolah doang ya? Kayak oh. ngafalin dua nyamnya tuh apa, terus deh gitu hmm. dia bener-bener, ya udah gue akan jawab seperti dua nyam gitu. Padahal kan sebenernya nggak uh, gak tahu apakah lo uh, lu akan enjoy gitu nantinya gitu kan. Mestinya kan kayak interview is about you yourself gitu kan. Kayak lu kasih tahu lu tuh kayak gimana, apa yang mesti, uh, apa yang lu emang tertarik. Dan kayak Bagaimana lu fit into the company gitu Bukan kayak lu berusaha untuk Membuat fit in gitu Well ada juga orang yang mungkin kayak Oke okay, gue akan try so hard untuk fit into the company mm -hmm. uh, I don't know nantinya uh, Pas lagi udah misalnya masuk gitu ya Apakah dia akan happy juga gitu loh uh, Karena kan dia harus fit in lagi setiap hari berarti gitu Well mungkin ada orang yang memang uh, Sangat adaptif ya Dan bisa, bisa menyesuaikan gitu Apalagi Culture itu menurut gue nggak bukan sesuai, nggak uh, ada culture yang negatif gitu. Cuman uh, preference aja dan kayak arahannya mau kemana itu yang lebih uh, menyesuaikan dengan personality orangnya juga gitu. Hanya gue okay. kayak ngerasanya kalau interview ya sebisa mungkin uh, be themselves aja gitu. Gak usah terlalu uh, well you need to redo research. Tapi kayak, how do you fit into the company? It's more important than um, just stating the obvious dari the company itself gitu. Mm, Oke, okay. berarti soalnya kalau nggak capek ya, kali aja ya. ya? Kalau kayak bermuka-muka saat interview lalu, kayak ternyata orangnya tuh nggak begitu. Nanti kayak akan tergerus masalah dan kayak mm. problem sehari-hari ketika bekerja. Terus begitu, nanti jadinya juga jenuh nggak atau optimal juga ya iya, betul, -betul. oke okay. thank you Hana hope that answers your question mungkin kayak um, ini uh, ada tadi aku lihat oke okay. dari Ina Hai Ina um, Hai Ina ini ada pertanyaannya tadi mungkin dari yang gue mention kali ya first impression seperti apa hmm. yang bikin tahu seseorang itu nggak niat kerja Hmm kalau gue, pengalaman gue lagi pas interview itu um, Oke, okay, gue judgmental banget sih Mungkin karena background gue uh, fashion kali ya The way they dress tuh menurut gue pengaruh Apakah hmm, mereka niat karena, atau enggak gitu Itu tuh little things sebenarnya Kayak maksudnya itu um, Gue juga gak perlu karena ya it's, Keren nggak perlu banget. sampai kayak uh, nggak nggak perlu yang kayak off the fashion magazine tuh nggak cuman maksud gue um, lu putting on effort sama enggak tuh kelihatan lah gitu dan gue pernah dapet uh, seorang anak ini sebut saja dia mawar <laughs> <laughs> gue dong datang-datang bawa cemilan terus sambil makan sambil interview Oh itu nya juga ya kayak, kayak um... oke okay, i thought we're, ini kalau zaman gue sekolah ini udah wah udah fail gue kayak membawa bawa nama sekolah lalu kayak um, nyemil sambil interview kayak menurut gue itu agak common sense aja sih gitu ya sama mungkin apakah dia tertarik kayak nanya nanya tentang company kita tentang pekerjaannya hal-hal seperti itu tuh udah kayak giving you clues whether um, dia niat atau enggak sih kerja gitu kalau dari lu gimana Karena sih kayak... Karena kalau dari poin lu adalah sebenarnya bukan cuman kita, uh, misalnya yang kayak employernya mengetahui uh, calon employee-nya, tapi juga dari employee-nya buat ngerti tentang perusahaannya kan ya sebenarnya ya, di interview betul, itu. Oke, okay. kalau dari gue uh, niat atau enggak itu kelihatan dari kayak uh, if they did their homework atau enggak juga gitu, kayak tentang. Tentang untuk cari tahu lah, setidaknya tentang perusahaannya, ngapain hmm. aja, um, lagi mau ke arah mana, terus uh, presence-nya ada di mana aja, terus uh, apalagi yang memang uh, kayak setidaknya we as the company put it out there, gitu itu satu. Terus yang kedua dari jawabannya sih, kayak uh, kenapa lu mau uh, kayak... If they put effort to the to the answers gitu kayak eh uh, bener-bener menggambarkan diri dia harusnya dia bener-bener Emang niat gitu emang kayak Emang kayak gue mau mikir untuk jawabannya bukan sekedar jawaban-jawaban uh, yang lo tahu kayak lu Google gitu kayak munculnya akan jawabannya itu gitu yang kayak ya kan yang kayak uh, memang orang kayak Oh ya udah, aku cuma mau nyari pengalaman aja. Oke, okay, what do you mean pengalaman aja gitu kan? Kayak hmm. uh, Tapi gue uh, kalau misalnya orangnya yang kayak jujur gitu pun gue akan menjudge itu juga sih, Ci. Jadi kayak oh ya anak jujur banget and to me that's like oh, oke, okay, at least dia jujur anaknya gitu. So uh, yeah, like really yeah. depends kayak yang interview lu juga siapa kali ya? Jadi gue kayak yeah, gue yeah. cek orang ini tuh kayak yang kebanyakan ngomong Um, apa ya kata-kata bermutiara atau kata-kata uh, kata-kata ya indah atau, ya flowery words uh, ya kata flowery words doang atau kayak beneran dia mean what they're saying gitu karena gue tipe ya. orang yang lebih prefer orang yang mean what they're saying bukan cuman sekedar gue sebut karena gue tahu nih si orang ini pasti suka nih kalau gue sebut ini gitu hmm. kayak gitu actually kadang-kadang okay. kayak kalau misalnya kita tanya gitu kayak kadang, -kadang gue juga nanya eh uh, kalau menurut lo kita perlu improve di mana ya gitu kan hmm. oh enggak mbak semuanya everything is perfect terus gitu kayak atau kayak kayak oh, itu udah that means itu, berarti, kayak ya? iya kayak terus gue kayak um, oke okay, berarti lo don't even kayak give some time some to think about it gitu loh kayak hmm, oh ada ya sebenarnya ya? kalau gue lihat kalau gue lihat sebenarnya oh desainnya udah bagus-bagus terus ininya udah bagus ininya udah bagus sih tapi kayaknya ininya bisa deh atau gimana gitu jadi kayak Uh, kelihatan juga gitu dari situ, siap. Uh, dia memang put effort gitu anaknya daripada yang kayak, "Oke, okay, gue uh, just quickly answer what what I think the interviewee will um, like to hear gitu." Oke, okay, oke, okay. semoga menjawab ya, Ina. Uh, pertanyaan sungguh simpel, namun kita kayak lalu muridnya lumayan panjang uh, uh, Jawabannya harus panjang, <laughs> semoga um, menjawab Ina. Mungkin uh, kita masih punya waktu nggak sih Ci? Masih ada ini sekitar kayak 15 menit ya sebelum kita diputuskan mm. oleh Instagram. Um, uh. ada ini pertanyaan dari Mas Danang nih. Ini dari tim Mas, NextGen Mas, Mas juga. Ini pertanyaannya agak panjang. Sebentar aku bacakan. Untuk menentukan okay, su uh, suitability seorang individu di dalam sebuah tim yang memiliki karakter fungsi beragam dan fast pace industry, apa yang menjadi elemen utama? adaptability atau adrenalin hmm. junkie. Aku sih ada Wah, oh, ya, ya susah banget ya. Susah banget Mas Danang pertanyaannya boleh agak digampangin nggak sih Nggak ada opsi phone of friend ya, tahu call Mas Danang. Uh, oke. Okay. Kalau ya mengsimplify pertanyaannya, mungkin untuk menentukan uh, orang yang cocok di fast pace uh, industri itu mendingan orang yang gampang adaptasi atau yang adrenalin junkie? Adrenalin junkie tuh gimana ya maksudnya ya? Um, apakah suka challenge aja gitu. Kayak termotivasi gitu kali ya kalau kayak semakin lu kayak deadline-nya mepet-mepet, semakin hmm. kayak oke okay, gue game on gitu, kayak semakin gue kayak tipenya adaptasi sih. gue sejujurnya uh, ya kayak apalagi kalau fast pace karena sebagai company, lu bekerja sama dengan orang lain. Kalau lu berhubungan dengan orang lain, lu nggak bisa kayak. Sebenarnya lu nggak bisa kayak, maksudnya based on your adrenaline diri sendiri doang gitu. Kalau gua, gue, kalau lu gimana? Gue agak setuju sama lu. Kayak, eh maaf maaf, sorry jatuh... Uh, Oke, okay, kalau dari gue. Gue setuju, kayak adrenalin itu menurut gue terlalu sesaat kali ya, kalau dari bayangan gue yang tadi ya. Maksudnya, orang yang umur deh. memang <laughs> gitu ya. <laughs> maksudnya, <ngana? laughs> uh, oke okay. ya, kalau misalnya gue bilang, kayak pertama kan keywordnya tadi kan fast paced industry ya. Jadi, to hmm. begin with, kita harus build orang, uh, memang timnya itu menjadi tim yang memang harus bisa react fast gitu mm -hmm. jadi memang eh uh, memang cara menangkapnya cepat cara bereaksinya juga cepat gitu jadi yeah. beradaptasi terhadap uh, karakter industrinya itu sangat penting di awal sih kalau menurut gue jadi kayak adaptability to the pace dulu gitu mm -hmm. itu satu terus yang kedua kalau misalnya eh uh, kenapa gue nggak milih untuk adrenalin junkies karena eh uh, kadang-kadang gue menuju ke kadang-kadang gue kayak bisa ke arah sana karena kayak saking cepetnya tuh kayak kita uh, harus harus kayak mikir secepat mungkin kan jadi kayak kadang-kadang hmm. brain gue berpikir malah lebih bagus gitu kadang-kadang kayak gue malah jadi kayak kreatif hmm. banget gitu tapi kadang-kadang uh, balik <laughs> ya kan tapi, tapi balik tapi kayak... lagi kualitas mm. lagi gitu jadi kayak gimana caranya oke okay, lu itu bagus buat triggering ideasnya tapi habis itu gimana mekanisme untuk measuring kayak quality sama mm. uh, ya yeah, result resultnya lah gimana caranya yeah, yeah. kita ngelihat itu gitu sih kalau dari gue oke okay. semoga menjawab ya mas Denang uh, ini gue dari tadi ngomongnya kayak oke okay, ini pertanyaan terakhir cuman ini ada pertanyaan lagi lalu kayak menjadi kayak semangat untuk menjawab dari Jenny William Ada ya? cara membuat cara membuat um, atau memotivasi seseorang untuk bekerja dengan fase kecepatan yang sama dengan suatu leader or in a team untuk orang yang suka nyantai-nyantai aja kerjaannya wah susah sih ini jawabannya lu mau jawab dulu kasih kopi ya udah kasih kopi <laughs> Oke, okay. kalau gue bilang, uh, pertama harus di-set di depan sih. Kayak, uh, bahwa ini tuh kita, we are a very fast team. Uh, definisi fast tuh kayak apa. Uh, terus kayak, karena sesimpel ngomong cepet tuh bisa jadi fast juga gitu loh. Jadi, hmm. uh, de definisinya mau fast tuh, as in kita mau generate ideasnya cepet. Atau kayak kita mau bener-bener overallnya sampai uh, deliverables-nya keluar tuh kayak secepat mungkin gitu. Nah, uh, balik lagi, gimana cara memotivasinya? Uh, itu kayak jadi understanding bahwa dari kedua belah pihak bahwa si uh, fast ini adalah suatu culture dan kalau memang ini nggak diikutin jadi kapalnya jadi goyang gitu sebenarnya. Hmm. Jadi gimana harus sebuah ada sejenis tim? intervention kali ya, Ci, ya. Hmm -mm. Kayak yang tadi kita sempat bahas juga kan kayak di one on one tuh harus beneran dibilangin kalau uh, dan ini harus ada keterbukaan dan gimana caranya menjaga supaya orang-orang nggak -orang baper gitu kan ya. Waktu hmm. lagi one on one juga bahwa oke okay, uh, we have to admit kayak uh, lu belum seperti yang kita expect gitu dari sisi uh, speed of work misalnya. Terus hmm. uh, Oke, okay, what do we? Contohnya seperti apa? Tapi solutif juga, gitu. Jadi kayak uh, lu belum terlalu cepet di mananya di sini. Oke, okay, kenapa lu waktu itu nggak bisa cepet? Gitu, kayak mm -hmm. coba untuk digali dan di juga sih, kayak uh, alasannya apa sih gitu. Uh, apakah karena kayak menurut gue nggak bisa Oh generalisasi kan? Kayak, kayak gitu. yang... Um... Minggu lalu kita sempat ada uh, sharing session dengan Mas Danang oh, kemarin, yes. uh, yang mengenai uh, ketika terjadi sebuah masalah, mungkin di sini contoh masalahnya adalah oke, okay, kayak kita tuh sebagai company dia nggak bisa cepat ya. ya Nggak bisa yes, cepat yes, yes. tuh kenapa gitu. And then, uh, Pak Jenny harus menanyakan lima sorry, uh, Lima kali, kenapa? Jadi, kenapa tidak bisa cepat? Yeah. Lalu, dijawab. Lalu, setelah itu ditanya lagi, "Kenapa?" Pada jawaban tersebut, sehingga sampai lima kali, karena mungkin aja ada underlying uh, reason, kenapa uh, si uh, yeah. team member ini tidak bisa bekerja dengan cepat atau sukanya nyantai-nyantai. Apakah oke okay, ini terlalu sulit? Apakah tidak bisa di-achieve? Apakah nggak bisa? jadi mungkin ada underlying reasonnya itu. Cuman emang kuncinya sebenarnya harus ngomong sih ya. Harus ya keterbukaan ya itu tadi. Kayak, dan okay, mungkin gue punya yang, masalah nih lu terlalu nyantai, gitu. Dan uh, yang tadi itu ya yang si Five Wise itu kemarin yang kita bahas di sharing hmm. session juga ya. Jadi uh, di duanya kita suka ada sharing session juga yang memang uh, buat ngembangin pribadi juga gitu. Jadi kayak Mungkin dia nggak bisa dia nggak bisa cepat karena dia nggak bisa tahu kalau sebenarnya masalahnya tuh apa gitu. Hmm. Bisa jadi kan kayak terus uh, kayak atau dia nggak ngerti uh, yes. apa problemnya apa gitu kayak gue susah mengerti mengenai itu gitu. Jadi kayak uh, there are so many reasons mungkin kalau Jenny William mau coba Google yang ada konsepnya namanya Five Ways. Lima, mengapa? Semoga menjawab ya, Jenny, ya. Oke, okay, thank you, Jenny. Oke, okay, sepertinya waktu uh, kita sudah hampir habis. Jadi mungkin, uh, gimana nih, caranya kita mensimpulkan obrolan kita malam ini. Uh, Sebenarnya tadi aku udah nyatet juga um, untuk uh, conclusion dari uh, obrolan dengan Oci Emang yang nomor satu itu mencari orang itu tidak mudah, jadi emang harus sabar-sabar. Uh, terus begitu kita juga harus tahu um, culture fit kita tuh seperti apa sebagai company. Supaya kita yeah. uh, bisa tahu juga butuhnya tuh apa. Uh, nanti pas lagi kita interview kita bisa lebih mudah dengan clarity untuk assessment uh, si kandidat-kandidat ini. Itu kali aja ya. Semoga ya, jadi kayak malam ini membantu ya, teman-teman. Ya. Kenapa, yes. Ci? Sorry. Yes, sorry gue nambahin dikit dari tadi. Jadi kayak asesmennya hmm. itu bisa jadi apakah kita menilai uh, kelemahan dan kelebihan dari calon kandidat itu, kesesuaian dengan uh, kultur perusahaan dan pekerjaan yang ada, sama yang terakhir mungkin Uh, tadi kita sempat baru bahas sedikit itu tentang kayak gimana dia pola berpikir kali ya Dari kayak tadi hmm. pertanyaan uh, Hana gitu yang kayak Oke okay, kita mau tanyanya kayak apa sih supaya kita bisa ngejudge dia gitu Jadi gimana hmm. pola dia berpikir sesuai nggak sih sama ekspektasi kita gitu sebenarnya Yes yes oke okay. thank you banget Ci buat obrolannya Aku thank ini. you, thank you buat teman-teman yang standby di belakang juga Yes, terima kasih semuanya yang sudah bertanya dan nonton. Uh, semoga conversation malam ini bantu ya. Oke, okay. yes. thank you semua. Oh, sorry Bye satu ketinggalan. Ini. Kalau misalnya mau uh, oh, iya, kita betul. juga ada link komunitas duanyam. Kalau misalnya mau uh, mau lebih tahu lebih banyak lagi, maksudnya kita selama ini juga memang udah banyak sharing tentang pengalaman pengalaman duanyam. Uh, topiknya beda-beda dari mulai uh, yang memang teknikal ke arah operasional sampai ke uh, yang soft skill seperti ini. Uh, kalau memang tertarik dengan untuk lebih untuk tahu lebih banyak lagi gitu tentang untuk monitor materi dari duanyam, silahkan bisa masuk ke tiny.cc garis miring ekosistem duanyam. Nanti setelah ini sorry, akan sorry, ada sih, di boleh diulang biar gue tulisin di ini ya. Oke. Okay. tiny.cc garis Tiny miring dot, dot Cc. garis miring garis miring. Uh, ekosistem duanyam tapi E-nya uh, e, e kapital, D-nya kapital, A-nya kapital. Wah, sebentar. Ekosistem dua uh, duanyam. Yes. Gede lalu A-nya gede. Oke. Gini ya. Nanti juga bisa di itu, nanti juga bisa di swipe up um, setelah ini di IG story biar langsung masuk dan tinggal langsung isi formulir ya. Oke, okay. thank you banget yes. semua. Terima kasih semua, thank you, Dor. Bye. Dah.